بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين على سيدنا محمد. Semoga salawat dan salam diberikan kepada pimpinan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah huwa afdalu asma'ihi. Namanya Muhammad itu paling afdal di antara nama-namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Muhammad itu nama yang paling afdal. Terkenal di dunia. Ada Ahmad terkenal di langit. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha. Wal musammi dan yang menamakan lahu bagi Nabi bidzalika dengan demikian itu Muhammad adalah jadduhu kakeknya. Abdul Muthalib. Namanya Abdul Muthalib. Fi sabi'i wiladatihi. Kapan beliau menamakannya? Di hari yang ketujuh kelahiran beliau. Hari ketujuh kelahiran. Jadi memang kita namain itu yang bagus. Tapi sejak pas lahir udah boleh namakan itu. Yang bagus itu hari ketujuhnya. Pas hari ketujuh. Alhamdulillah anak-anak saya semua begitu. Di hari ketujuh. Namun udah kita siapin. Nah, pas hari ketujuh baru kita kasih nama. Mau hari pertama boleh sih, ya. Boleh. Bahkan sebelum itu udah boleh. Man mengikut Nabi begitu. Di hari ketujuh Nabi dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limauti abihi qoblaha, karena ya meninggal bapaknya qoblaha, sebelum dilahirkannya Nabi. Jadi dinamainlah oleh kakeknya. Jadi Nabi sudah, bapaknya sudah meninggal sebelum dilahirkan Nabi. Faqila lahu, maka ditanya baginya, ya, kakeknya ditanya. Lima, ya, dikatakan, maksudnya ditanya, dikatakan ditanya. Lima, samaitahu Muhammadan. Kenapa engkau namakan dia Muhammad itu Muhammad? Kenapa engkau namakan dia tuh cucu kamu tuh Muhammad? Walaysa min asma'i abi abaika wala qaumika, padahal dia itu ya Muhammad itu nama Muhammad itu min laisa min asma'i abaika, bukan di antara nama-nama bapak-bapak kamu. Enggak ada nama bapak-bapak kamu yang dulu tuh nenek moyang kamu, enggak ada yang namanya Muhammad. Wala qaumika, dan juga enggak ada di kaum kamu namanya Muhammad, enggak ada. Faqala, maka jawab ya kakeknya, rajautu, aku berharap, kata kakeknya, ayyuhumada fis samai wal ardi, agar ia dipuji di langit dan di bumi. Harapannya gitu. Jadi nama itu begitu. Jadi nama itu merupakan suatu doa. Berharap
supaya demikian. Ya. Ingat nama, usahakan jadi doa. Jadi kita berharap itu. Sebagaimana kakaknya Rasul, apa kakeknya Rasul berharap agar dipuji Nabi di langit di bumi. Ya, jangan yang keren-keren, jangan pengen yang keren, yang orang kagak punya, jangan. Ya. Nanti harapannya seperti itu, takutnya itu akan jadi doa yang ya, begitu ya. Jadi yang bagus kita yang baik, ya, seperti ini. Berharap dipuji di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh Allah Ta'ala telah menetapkan akan harapan kakek Nabi. Ya, tetepin. Dan ternyata benar. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang agung. Allah sendiri langsung. Kalau Allah yang puji, udah makhluk langit, makhluk bumi ikut serta memujinya. Waqila, dan dikatakan al-musammi lahu bidzalika ummu. Yang menamakan bagi Nabi dengan demikian itu Muhammad adalah ibunya. Ada yang mengatakan itu. Pendapat yang kedua. Ataha malakun, telah datang kepada ibunya oleh malaikat. Faqala, lalu malaikat berkata lah kepada ibunya, hamalti bisaidil bashari, engkau telah mengandung pemimpin manusia. Bisaidil bashari, engkau telah mengandung pemimpin manusia. Fasammihi, ya, fasammihi Muhammadan, ya, maka namakan olehmu Muhammad. Namakan olehmu dia itu Muhammad. Namakan dia itu Muhammad. Ini satu pendapat mengatakan bahwasanya yang namain itu adalah ibunya. Tapi yang umum, yang masyhur, yang pertama tadi kakeknya. Wa innama ata bis salati fi awali kitabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudusi. Wa innama, dan hanya sanya, ata datang ia musannif pengarang bis salati, dengan membaca salawat fi awali kitabi, di awal kitabnya, ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa amalan? Karena mengamalkan bil hadisil qudusi, dengan hadis qudusi. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitulah firman Allah Ta'ala, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Abdi, wahai hambaku, kata Allah, lam tashkurni, engkau belum berterima kasih kepadaku. Kata Allah begitu. Engkau belum berterima kasih kepadaku. Ya, jadi Allah tuh kepengen kita berterima kasih. Ya, Allah kepengen. Dan engkau belum berterima kasih kepadaku. Idza lam tashkur, apabila engkau belum berterima kasih, man ajraita ni'mata, man ajraitu ni'mata, kepada orang yang aku jalankan nikmat, ala yadai, di hadapannya. Apabila engkau belum berterima kasih kepada orang yang aku jalankan nikmat di hadapannya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu terima kasih dulu sama hambaku tuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kamu terima kasih kamu, ya udah, ya tercukupi. Kalau kamu belum terima kasih kepadanya, belum.
Kayak kita umpama jadi bos kita, atasan, ngomong sama anak buah kita, kita bilang sama anak buah kita, ente terima kasih sama dia tuh. Kenapa? Dia yang masukin ente, dia tuh yang upaya, daya upaya yang besar buat kamu. Kamu belum bisa ya dekat-dekat sama saya kalau kamu belum terima kasih sama dia. Wow, gitu. Jadi kuat banget Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tegasin. Kita belum berterima kasih kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seapa itu cintanya Allah sama Rasul? Seapa itu? Besar banget cintanya. Wala syakka, dan tidaklah ragu, annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin. Bahwa Nabi itu adalah al-wasitah, pelantara. Al-uzma, pelantara yang agung, yang besar lana, untuk kita. Fi kulli ni'matin, pada setiap nikmat, apa aja. Bahkan huwa asul ijadi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asal ijad, asal mengadakan. Nikmat itu ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Ijad itu mengadakan. Kita tadinya kagak ada jadi ada. Imdad kita ditolong. Udah kita diadain, ditolong sama Allah. Dikasih makan, dikasih minum, diperhatiin semua tuh. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ia adalah asal ijad, asal mengadakan likuli makhluki adama wa ghairi, bagi setiap makhluk Adam dan lainnya. Jadi kita ini ada lantaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau Muhammad, kalau bukan engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, tidak aku ciptakan alam jagat raya ini. Seapa itu cintanya Nabi Allah kepada Nabi. Masyaallah. Emang orang kalau udah dicinta ya udah. Enggak ada yang bisa menghalangi. Wa biqauli, dan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin, siapa saja yang berselawat kepadaku dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu, maka senantiasa malaikat tusalli alaihi, memberikan selawat kepadanya orang yang nulis, madamasmi, semasa namaku fi dzalikal kitabi, berada di dalam kitab itu. Subhanallah. Kita bikin kitab ya, paling kagak punya kitab satu aja ya. Nanti bisa kita tulis selawat Nabi di situ, kita selalu diberikan selawat. Ya. Ya. Malaikat selawat terus tuh. Malaikat berselawat kepada kita. Semasa ya, namaku ada di situ, kata Nabi. Masyaallah. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi, berkata oleh Abdul Mu'ti As-Samlawi, fi makna hadal hadis, pada makna ini hadis, aiman katabas sholata, artinya siapa saja yang menulis sholawat, wa sholat, dan dia bersholawat. Jadi bukan nulis doang, nulis dan dia bersholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tulis, dia baca. Au qara'a sholata, au qara'a ya, sholata, atau ia membaca akan solawat yang ditulis, fi ta'lifin. Ya, ini enaknya fi ta'lifin ya, au hafilin, gitu enak itu. Ya. Ya, diberi aja catatan, diberi catatan. Fi ta'lifin au hafilin gitu. Atau ia membaca solawat yang ditulis di dalam ya, fi ta'lifin, di dalam
ya, penyusunan penyusunan kitab ya. Au hafilin atau surat ya. Surat untuk perayaan, au risalatin atau di semua risalah. Surat juga ya. Lam tazalil malaikatu, maka senantiasa para malaikat tada'ulahu, berdoa untuknya, bil barakati, dengan keberkahan, au tastaghfiru lahu, atau malaikat memintakan ampun kepadanya. Masya Allah. Gede banget ini ya. Jadi siapa saja yang menulis salawat dan dia bersalawat, atau dia membaca salawat yang di dalam ya, yang ditulis di dalam penyusunan kitab ya, atau di suatu ya, di surat untuk perayaan umpama, surat untuk perayaan ya, atau satu risalah, suatu surat juga, maka senantiasa malaikat ya, berdoa untuknya dengan keberkahan, atau malaikat memintakan ampun kepadanya. Besar sekali, Masya Allah ya, besar sekali. Khot ya. Khotamin nabiyin, khotamin nabiyin, bifatita'i, dengan fatata, wa kasir, dan kasrahnya. Wal kasru asharu, kasra lebih masyhur. Khatim, jadi gitu. Khatimin, kasra lebih masyhur. Ai tabi'ihim, maknanya tabi'ihim, pemberi cap kenabian. Jadi nabi itu ya, penyempurna ya, pemberi cap kenabian. Khatimin nabiyin, pemberi cap kenabian. Artinya tabi'ihim, pemberi cap kenabian. Kama fil misbah, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Misbah. Fala nabiyya ba'dahu, maka enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang mengecapnya yang terakhirnya tuh. Iya. Bisa tempel, iya. Fahuwa akhiruhum, maka nabi itu akhir di antara mereka, para nabi, fil wujudi, pada wujudnya, pada keberadaannya, bi'tibari jismihi fil khariji, dengan i'tibar jisimnya, badannya, fil khariji, pada kharij. Kharij itu pandangan mata, pembahasan dalam ilmu akidah, tapi ada kharij lawanannya zihni. Kharij lawanannya zihni, kalau zihni dalam ya pikiran kita, amrun i'tibari ya. Kharij itu pandangan mata, itu yang mawujud, dia tampak kelihatan. Ya. Wa alihi, dan juga kepada keluarganya, wa jami'u ummatil ijabati. Keluarganya siapa? Mereka itu adalah keluarga nabi itu sekalian ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu apa? Jami'u ummatil ijabah, yang menerima seruan Islam. Itu namanya ummatul ijabah. Li khabari, karena ada hadis alu Muhammadin kullu takin. Setiap keluarga Muhammad ya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang bertakwa, itu termasuk keluarga. Kayak kita keluarga besar pondok pesantren gitu ya. Akhrajahu Tabrani. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Wa huwal ansabu, itu lebih munasabah bimaqami du'ai, dengan maqam doa, walau asina, sekalipun mereka orang-orang yang maksiat. Kenapa? Li annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim, karena bahwasannya mereka itu lebih butuh kepada doa daripada selain mereka. Ya, lebih butuh. Ya, orang-orang apa? Maksiat lebih butuh doa. Wa amma fi maqami zakati, adapun pada maqam zakat, fal muradu, maka yang dimaksud bil ahli, dengan keluarga,
Hum, mereka adalah Banu Hashimin wa Banul Muttalibin. Mereka itu Banu Hashim, Banu Muttalib. Jadi kalau bicara tentang zakat, yang dimaksud keluarga Nabi adalah Banu Hashim, Banu Muttalib. Di dalam pembicaraan zakat ada orang-orang yang enggak boleh menerima zakat. Siapa dia tuh? Di antaranya adalah keluarga Nabi. Yang dimaksud siapa? Banu Hashim, Banu Muttalib. Para habaib. Ya, sekarang nih gitu. Ini yang paling bijak ini. Ya, pendapat ini oleh Imam Nawawi disetujui pendapat ini. Tanbihun, ini satu peringatan. Aslu alun ahlun, asal alun ahlun. Kunibat, dibalik kunibatil ha'u amzatan tawasulan liqalbi'a alifan summa kunibatil amzatu alifan lisukuniha wanfita'ima qoblaha. Ini membahas lafaz ya. Kulibatil ha'u hamzatan, dibalik, dituker ha dengan hamzah. Tawasulan karena wasol. Likolbi'a karena membaliknya alifan menjadi alif. Summa kulibatil hamzatu alifan, kemudian dibalik, dituker hamzah menjadi alif. Kenapa? Lisukuni'a karena sukunnya. Wanfita'ima qobla dan patah sebelumnya. Ya, jadilah alun, alun. Hadza madhhabu Sibawaihi, inilah mazhabnya Imam Sibawai. Wa qala Kisai, berkata Imam Kisai, asluhu awalun, asalnya awalun menurut beliau. Ala wazni Jamalun, atas lafaz, atas wazan Jamalun. Tu'rikatil wau, dibariskan wau, wan futi amma qabla, dan difatahkan apa yang sebelumnya. Kulibat alifan, dibalik dia menjadi alif. Wallahu a'lam bishawab wa sahbihi.